Dari pertama aku rasa yang basikal tu tak berapa nak penting. Kan ada benda lain yang lebih penting yang aku perlu selamatkan lah. Assalamualaikum guys. Okay, hari ni hari Ahad, 16 hari bulan 1 tahun 2020, dan hari ni merupakan hari pertama aku kayuh. Last aku kayuh tak silap aku bulan 11, hujung bulan 11 dia tu lah. So dekat 2 bulan dah. Hari ni aku pakai folding bike. Okay, folding bike aku punya wife. Sebab apa aku pakai folding bike hari ni? Sebab aku punya road bike tak siap lagi. Untuk makluman, aku punya rumah antara rumah yang terlibat dengan banjir di Shah Alam, di Taman Seri Muda. So antara yang paling teruk lah. Dan kat situ aku punya basikal tenggelam kan. Kalau aku punya rumah tu dua tingkat, dan tingkat bawah tu memang dah habis lah kan. Dan kali pertama aku rasa yang basikal tu tak berapa nak penting. Kan ada benda lain yang lebih penting yang aku perlu selamatkan lah. Kan aku pick up dan juga aku bawa naik atas. Okay, so first time naik folding bike, dan ni merupakan first ride lah untuk folding bike ni. Beli sebelum kejadian banjir itu. Kejadian banjir tu 18 sampai dalam 24-25 macam tu lah. Dan sepatutnya pada hari tu lah folding bike ni dihantar ke rumah. Jadi nasib baik kurier servis tak dapat masuk dan juga tak dapat hantar basikal ni, jadi selamat. So ni consider kayuhan yang pertama, dan aku pun tak pernah naik folding bike sebelum ni. So far dah 5.6 km. Basikal ni 14 kg. Dan kalau tengok dari segi berat dan juga kesusahan tu, aku tak nampak apa-apa perbezaan lagi lah. Walaupun 14 kg, dan aku punya road bike tu aku tak sure, aku rasa dalam 10 kg macam tu. So kalau nak tengokkan perbezaan tu, tak berapa ketara lah dari segi tahap tu ke sekarang. Cuma dalam first time naik folding bike, kena biasakan diri dulu lah. Sebab dia punya kedudukan kan, postur tubuh semua berlainan dengan road bike. So aku plan hari ni nak buat dalam 40-50 km je lah. Pusing area dalam, dan ada nak cuba naik beberapa bukit. Harapnya semua berjalan lancar hari ni. Alhamdulillah dah 21 km. Untuk makluman, basikal yang aku gunakan kali ni adalah daripada Mongoose. Aku rasa betul aku punya sebutan ni, Mongoose. Okay, aku beli di Shopee. Okay. Ni basikal dia. Dia aluminium punya frame. Okay, berat 14 kg. Dia menggunakan Shimano Tourney punya group set, tapi tak fully lah, dia mix. Dia punya speed 18 speed, bukan 9x2 tapi 6x3. Dia punya apa, crank ada 3 chainring, dan juga cassette ada 6. So 6x3 18 speed. Sebab tu kalau climbing dia tak berapa nak terasa sangat lah kan. Dia consider okay sebab dia ada 18 speed.
Sistem brake dia je pakai mechanical disc brake. Okey. Okey, brand dia tak sure, aku pun tak pasti dia berapa ada brand apa. Okey, mungkin kalau dekat description dekat Shopee tu je ada tulis, nanti aku boleh letak di description video ni. Okey. So untuk dia punya disc brake ni bagi aku okey. Dia grip walaupun mechanical, dia bukan hydraulic punya disc brake. Dan dia grip okey lah. Kan mana bila kau nak berhenti tu dia tekan dan dia boleh berhenti lah. Kan? Ada setengah tu kena tekan banyak kali. Kan? So far basikal ni okey lah. Kan? Berbaloi lah kalau korang nak beli. Harga bawah bawah RM1,000 berbaloi. Untuk santai-santai ride dan aku rasa pun kalau nak pergi jarak jauh pun tak ada masalah. Dan kalau korang ada stamina macam aku, plan hari ni nak buat 50 km dan sekarang dah 21 km. So far okay lagi kan. Tak ada rasa penat semua, cuma speed tadi boleh pergi dalam 24-25 je maximum speed kan. Aku dah pakai chainring yang besar, kaset belakang tu pun aku dah tukar ke yang kecil sekali pun tak boleh. Kalau aku nak speed lebih laju, aku kena gunakan high cadence lah, dalam 100 ke 120 macam tu pun. Tapi tu pun tak pasti aku boleh dapat berapa. Turun bukit boleh dapat dalam 30 kan. Tu pun sebenarnya bergantung, kalau turun tu sebenarnya bergantung kepada kita punya berat lah. Lagi berat badan kita, lagi laju boleh pergi sebenarnya. Macam aku berat dalam 56-57 macam tu. And so boleh dapat speed dalam 30-31. Dari segi kelancaran bearing punya smoothness tu, aku rasa sangat smooth lah. Dia menggunakan seal bearing, dia bukan ball bearing, dia menggunakan seal bearing. Dan ketika turun bukit tu aku tak pijak pada saddle, so aku free kan. Aku tak pijak pada pedal, sorry bukan saddle. Aku tak pijak pada pedal tu dan aku tengok pedal tu just stay je lah. Just stay je, tak berpusing. Dan biasanya kalau bearing tu tak lancar, ada geseran, dia biasa dia punya, korang punya crank tu atau korang punya pedal arm tu dia akan pusing sekali sikit. So far setakat ni dulu kan, nanti aku akan cerita lain lah. Okay, jom kita sambung kayuh bro.
terasa penatnya. Nak sambung balik kan pasal Mongoose folding bike ni, ada satu yang aku rasa tak berapa nak best lah, dia punya tongkat tu kan. Tongkat dia tu yang ya yang ni. Apa yang tak bestnya, bila aku ride tu, dia sangkut lah dekat aku punya kasut. Belah belakang tu dia sangkut. Okay, so mungkin tongkat tu sama ada nak kena buang ataupun kita pakai tongkat yang dekat tengah ni. So dekat bahagian tu boleh pasang tongkat juga. Aku tengok lah, aku tengok dekat YouTube folding bike. Kebanyakan mereka dia akan buang tongkat dekat situ dan jual, dan akan pasang tongkat di sebelah tengah tu lah. Okay. So nanti aku try buka dan pasang dekat situ. For sure kena beli stand yang lain. Stand atau tongkat yang lain. Kalau korang tengok kat belakang tu ada pencawang, okay, belakang tu. So aku nak cuba naik ke sana lah. Dan kat situ memang gradient dia, tak silap aku dulu aku pakai road bike dalam 24-25, boleh tahan lah. Cuma dia punya jarak tu pendek, tak sampai 100 meter daripada bukit-bukit yang aku dah naik tadi. So aku buat penilaian, mungkin aku boleh lepas lah bukit tu menggunakan folding bike ni. Kau nak tengok lepas tak lepas, kita tengok sambungan dia selepas ni. Nafas, bernafas. Rasa kalau dia punya jarak tu tadi aku rasa tak silap dalam 7 ke 80 meter macam tu je lah. Dan kalau jarak tu 100 ke 150, aku rasa kaki aku dah krem dah tadi. Tu dia folding bike Mongoose. Dan boleh naik bukit. Sebelum ni cuma tengok dalam YouTube, FB, folding bike, pergi Fraser Hill semua kan. So dapat rasa lah macam mana. Cuma ini mungkin baru 1% daripada overall perjalanan diorang lah, dia punya rasa ni kan. Dan aku pun dah lama tak kayu, dekat sebulan lebih. Dan ni lah dosa yang kena tanggung bila kita tak kayu. Okay, aku tunjuk view daripada atas bukit yang aku lalu tadi. Okey. Sekejap lagi aku tunjuk view daripada bawah pula. Ni masihnya untuk test dia punya brake system, mechanical brake system basikal ni. Okey tak okey? Aku punya strategi untuk climbing tadi. Okay. Crank bahagian depan ada 3 chainring, aku guna yang kat tengah-tengah. Dan juga bahagian belakang cassette aku guna yang paling tinggi sekali, yang paling besar. Aku tak guna chainring yang kecil untuk bahagian depan sebab ada 3 yang kecil sekali. Dia punya size aku rasa dalam 30. Memang kecil, 30 ataupun 28 lah. Jadi kalau aku pakai yang tu, so maknanya cadence tu akan jadi ringan, kayuhan jadi ringan, cuma dia akan jalan perlahan. So bila perlahan, dari segi kestabilan tu kurang kan? Tengah climbing bergerak perlahan dan kita kena buat imbangan badan, aku rasa itu lagi tak selamat. So aku pilih yang di tengah-tengah, tak terlalu berat dan juga tak terlalu ringan.
dan juga tak terlalu laju dan juga tidak terlalu pelan. Okey, dan result dia aku lepas. Aku lepas bukit ni. Ikut pengalaman aku kat sini, aku pernah buat strength training guna road bike kat sini. So aku pakai crank yang besar. Aku punya crank tu saiz tak silap aku 50. Dan juga aku pakai cassette yang kecil. So aku guna strength, aku off saddle. Apa yang berlaku, aku punya basikal di wheelie dan aku hampir jatuh. So korang boleh consider lah cara ni, and bukan consider untuk korang gunakan, and supaya korang tak gunakan apa yang aku telah gunakan lah. Sebab apa, bila kita gunakan strength dalam keadaan mendaki, kemungkinan basikal tu akan wheelie dan kebarangkalian untuk jatuh tu ada. Nasib baik aku tak jatuh. Okay, so sekarang jarak kayuhan dah 27 km, dan ni kalau balik dah dapat 50 lah, and tapi aku nak lajak sikit kat depan tu. Kejap lagi aku nak bawa korang tengok view dia, bukit ni daripada bawah pula. Tadi aku cakap aku nak tunjukkan view daripada bawah. Okay, so inilah view daripada bahagian bawah bukit yang aku naik tadi. Okay. Okay, tadi tengah ride tadi aku perasan aku tak gunakan kasut clip kan, dan juga pedal clip. Jadi aku gunakan sport shoe. Antara yang aku perasan, okay, ni melibatkan keselamatan lah. Make sure korang punya kasut tu, tali kasut tu korang ikat dengan kemas dan jangan bagi dia terjuntai keluar dia punya tali tu. Sebab apa, dia boleh sangkut di crank tu kan, terbelit dan boleh menyebabkan kita jatuh lah. Ini bagi mereka yang ride menggunakan sport shoe. So korang kena ambil maklum lah tentang perkara ni untuk mengelakkan kemalangan. Apapun dan apa pekerjaan yang kita buat, yang paling utama sekali, safety first. Okay, sambung lagi sikit. Jom. Alhamdulillah dah jarak kayuhan 33 km. Sekarang pukul 11.45 macam tu lah. Tadi aku cakap nak test kan, ataupun nak buat sikit review pasal dia punya brake system ni. Dia punya brake disc ni, dia punya brand adalah CNP. Aku pun tak pasti CNP ni brand mana, first time. Lepas sekali ni aku baru keluarkan daripada kotak malam tadi sebenarnya. Dan aku check, aku pasang, kemudian aku check dia punya brake, dia punya tayar, aku pasang saddle bag, lampu. Lepas pagi aku terus ride. So aku tak banyak sangat buat penelitian lah kan, on actual dekat dia punya basikal ni. So kayuhan hari ni aku gunakan, aku manfaatkan untuk aku buat test drive dan juga review bagi mereka yang tengah cari folding bike. Setakat 33 km ni, bagi aku Mongoose folding bike ni okey, berbaloi dengan harga lah. Dia lebih efisien sikit daripada rim brake.
mechanical ni lah. Tapi aku rasa je bergantung juga dengan brand apa. Sebab aku ada belikan basikal anak aku, basikal fiksi. Itu pun pakai mechanical disc brake, bukan hydraulic punya. So aku dah puas adjust, macam-macam dah aku buat, tapi je masih lagi tak dapat lah dia punya dia punya apa, function dia macam yang ni. So 30 km, kalau pergi balik ni dalam 60 lebih. Plan nak buat 40-50 ya, tapi biasalah bila dah atas basikal ni dia dia punya perancangan tu boleh bertukar. Sama ada dia boleh pergi lebih jauh ataupun dia boleh pergi lebih dekat. Aku dah berhenti banyak kali. Terutamanya satu, aku nak ni lah kan, buat video. Yang kemudiannya aku adjust aku punya seat post dah banyak kali dah, dan aku adjust makin lama makin tinggi lah, sebab aku nak tengok kalau folding bike macam mana pula dia punya kedudukan seat post kan. Jadi secara keseluruhannya daripada aku punya pengalaman hari ni, untuk kedudukan saddle tu sama ada road bike, folding bike ataupun MTB, dia punya kedudukan seat post ketinggian tu adalah samalah method dia macam mana. So korang boleh google lah, ataupun tengok di channel-channel YouTube lain macam mana nak ukur ketinggian seat post. Method dia boleh gunakan method yang sama. Okay, so kejap lagi aku nak sambung sikit lagi ke depan untuk refill. Okay, dan aku U-turn balik lah. Okay, okay guys, jarak kayuhan dah 45 km. Sekarang ni aku dalam perjalanan balik lah. Ada lagi dalam 18 km. So aku nak cerita sikit pasal tayar. Ni original daripada basikal yang aku baru beli ni. Dia punya size 20 kali 1.75. So kalau korang boleh tengok, dia punya tayar ni lebar, dia lebih kurang size MTB. Dia punya diameter 20 inci. Okay, sebelum ni aku pakai road bike, paling besar pun dia punya tayar 20, size 25 mm. Okay, perbezaan dia bila kita pakai tayar yang lebih lebar ni, kita akan rasa lebih confident untuk kita lalu di jalan-jalan yang kurang rata dan juga banyak lubang lah. Kan? Dia lagi confident dan dia punya possibility untuk pancit tu kurang lah. Macam ni aku gunakan trek basikal di Shah Alam dan permukaannya tak rata dan ada bonggol, ada sikit lubang kan, tapi bila kita lalu tu je vibration tu kurang dan juga kita akan rasa lebih confident lah. So aku rasa cukup dekat sini video untuk kali ni kan. Ada lagi di kelas 10 meter ni, kita pelan-pelan dan santai-santai lah kan, memang tak boleh laju lah kan. Cuma tadi aku ada test, aku bawa dekat flat route dan aku speed guna high cadence lah. And aku tengok dekat aku punya bacaan dekat aku punya jam ni, dia punya kelajuan tu boleh capai 40 km sejam dalam jarak 20-30 km lah. Lepas tu aku dah ada pancit lah. Ok guys, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like dan share MAF Sport Studio. Ok, subscribe anda, like anda, share anda, komen anda akan membuatkan aku lebih bersemangat untuk aku buat konten-konten yang seterusnya. See you guys. Assalamualaikum.